Selamat datang di DK8000, kembali bersama Surya di sini. Hari ini saya akan membahas sedikit mengenai game terbaru, yaitu game paling pertama ya, yang diinkubasi oleh Jojo, yakni Fate Origin. Ya. Fate Origin ini adalah the first MMORPG game on BSC. Apa itu MMORPG? Ya, massively multiplayer online role playing game. Jadi intinya adalah permainan dilakukan oleh banyak orang, ya kan, yang bermain role gitu ya. Ya kurang lebih seperti itulah. Kalau ininya lebih gampangnya adalah permainan bermain peran online dengan multiplayer dengan jumlah yang sangat banyak. Kurang lebih seperti itu. Saya juga bingung nih bahasa Indonesianya. Intinya mainnya bareng-bareng, berbanyak gitulah intinya pokoknya ya. Nah terus habis itu. Si Fate Origin ini adalah 3D play to earn MMORPG game, ya. Jadi Fate Origin adalah first blockchain 3D play to earn MMORPG game by Heights Jojo Game Base, ya. Nanti bagaimana cara mendapatkan si Fate Origin ini? Sebentar saya akan jelaskan di belakang. Kita lihat aja dulu. Nah ini game MMORPG-nya ada terdiri dari 4 bagian. Ada mount, ada wing, ada pet. Dan ada fashion, ya. Mount itu ada terdiri dari ini, Dragon of Doom. Lalu ada apa lagi nih? Ada Arcane Ice Lion. Lalu ada apa lagi nih? Moon Saint Wolf dan segala macam. Begitu juga nanti dengan wing dan segala macamnya. Ini contohnya kalau dari wing ada ini, ada Radish Bonny, ada Crow Cry, ada Steel Feather dan segala macam. Pet juga ada seperti ini isinya. Ya, dan juga fashion. Nah, ini seperti ini. Ya. Oke. Nah, game feature. Jadi game feature dari si Fate Origin ini adalah fight with friends, dalam arti P2P. P versus P ya, player lawan player. Nah, ini seperti ini. Ya, tampilannya jujur menurut saya sih oke punya. Kan kalian udah lihat kan di depan tadi seperti apa teaser gamenya, keren kan? Nah, lalu kita turun lagi sedikit, lalu ada Endless Treasure. Nah, ini biasa nih, bertualang nih kan. Terus ini explore the game world, there are thousands of game props waiting for you. Acquire equipment, magic weapon, magic weapon. Magic weapon kok 2 kali ya. Makers, collect them. Lalu trade them and earn real money. Keren kan? Dan yang paling terakhir adalah stake NFT dan earn. Ini sih yang paling dicari ya. Jadi beli NFT-nya lalu di stake dapat duit real. Nah, ya, di mana kerjasamanya Fate Origin ini dengan Jojo, udah pasti ya, game inkubasi dari Jojo, lalu ada Binance, BC Daily, BC News, Crypto IA dan Treasure Lab. Oke. Okay. Sudah sekarang kalau kawan-kawan ingin membeli si blind box-nya si Fate Origin kemana? Nah, silakan kawan-kawan masuk ke website-nya Jojo, jojo.fun ya. Misalnya habis jojo.fun masuk itu saya tunjukin. Nah, terus kawan-kawan kalau ingin membeli si NFT-nya Fate Origin, kawan-kawan silakan masuk ke jojo.fun ini, lalu enter aplikasi. Nah, kalau kawan-kawan sudah ada wallet, silakan connect wallet-nya. Ini berhubung saya di PC ya, kalau di PC saya nggak ada connect wallet, bisa di handphone. Ini biar gambarnya bisa landscape, biar enak bisa ngeliatnya. Ya. Lalu kawan-kawan masuk ke game base. Nah, di game base ini, nah, seperti ini. Ya. Ini dia game blind box. Ini akan tersedia dalam waktu 12 jam lagi ya, 12 jam lagi. Jadi tanggal 3 November hari ini jam 7 WIB atau jam 8 WITA ya. Nah, ini isinya tadi saya bilang ada Fire Phoenix, Werewolf Hunter, Radish Bunny segala macam ya. Silakan diklik. Nah, nanti setelah masuk sebentar. Lola. Nah, setelah masuk nanti isinya seperti ini, ya. Oke.
ini adalah isi dari Fate Origin Box. Jadi kemungkinan ya, kawan-kawan sekali membeli dengan harga 0,4 BNB atau setara dengan 222 dolar ini bukan dapat 4 box ini, tapi hanya salah satu dari box ini. Nah, di mana salah satu box ini seperti saya bilang tadi, kalau mount itu isinya ya ini Fire Phoenix, Wyvern, Steel Gorilla, Dragon of Doom, Crystal Nightmare, Charming Fox dan segala macamnya. Ya, kalau kawan-kawan dapat yang pet, ya kan? Nah, pet ini juga isinya adalah macam-macam. Ada God, Behemoth, ada Envoy, Demon Mutant, ada Pinsir, Flame Devourer, segala macam. Ya, begitu juga dengan Wing. Ini isinya Wing, ya. Dan segala macam. Dan juga Fashion. Fashion isinya ini. Setiap NFT ini, contoh Awakening Dragon ini, dia punya hash rate 1000. Lalu Childhood Fantasy, Childhood Fantasy ini hash rate-nya 400. Ini supply-nya 500, ya. Red Passion, Passion, ya. Itu hash rate-nya 400, jumlah supply-nya segini. Nah, tentu nanti si hash rate ini akan berguna pada saat kawan-kawan staking, ya. Semakin besar hash rate-nya, contoh kalau dapat ini, semakin besar, maka jumlah hasil staking yang kawan-kawan dapatkan tentu juga akan lebih besar. Seperti itu. Oh ya, boxnya ini untuk fase pertama hanya ada 3.800 box, ya. Terus lalu di sini ada rules-nya juga, silakan kawan-kawan baca supaya nanti nggak ini ya, nggak kecewa sama beli. Baca aturannya, terutama yang nomor 2. Fate Origin can be staked for mining in the Fate Origin pool or trade on the NFT trading market. Jadi cuma bisa ditaruh main untuk mining ya, staking, atau diperjualbelikan ya. Kalau yang pertama aturannya itu adalah kawan-kawan hanya bisa membeli box ini dengan menggunakan BNB ya, seperti itu. Beli kalau habis box yang fase pertama ini yang di 3.800 ini, saya masih bisa beli nggak? Terus harganya berapa? Oh, masih bisa. Ini fase pertama, nanti ada totalnya ada 5 fase. Nanti totalnya ada 5 fase yang akan diperjualbelikan sesuai dengan grup dari ini ya, dari telegramnya Jojo Official Indonesia ya. Ini ada 5 fase. Fase pertama seperti yang saya bilang tadi 0,4 BNB, fase 2 0,42 BNB, fase 3 0,45 BNB, fase 4 0,48 BNB, dan fase 5 adalah 0,48 BNB ya. Kalau kawan-kawan bingung bagaimana caranya untuk membeli, link pembelian nanti saya taruh di kolom deskripsi, kawan-kawan tinggal klik saja. Beres kan? Nah, seperti itu. Ya. Jadi jangan lupa ya kawan-kawan, siapkan BNB kawan-kawan untuk sebentar malam, lalu standby ya, karena ini siapa yang datang duluan, beli duluan, dia akan dilayani paling pertama. Oke, saya rasa demikian saja dulu untuk video Fate Origin kali ini ya. Nanti malam saya rencana akan buat video juga, cuman nggak tahu dapat apa enggak boxnya ya. Jadi stay tune terus di ada ke 8.000. Kita ketemu lagi nanti di video berikutnya. Terima kasih. Have a nice day. Bye-bye.